Panaskan minyak secukupnya. Udah. Sebelumnya, daging sapi sudah diiris-iris. Tunggu sampai minyak panas. Selesai ngomong kali ini. Ini udah live kan? Pakai digini-giniin enggak? Gak usah ngomong kali, Jong. Kayak lucu. Ini nanti terakhiran. Bawang dulu kan? Nanti kosong. Oh iya. Sotoy. Oh iya. Awan saja. Enggak, udah itu enggak apa-apa. Kan aromanya, bawangnya aroma daging. Wow. Masukkan daging. Agak menjauh. Agak menjauh. Nanti masa buretan. Apinya dikecilin aja. Daun salam dan bawang merah. Aduk supaya teman-teman semuanya. Besarkan apinya sedikit. Masukkan sedikit garam, sedikit saja. Masukkan sedikit garam, sedikit saja karena di bumbunya sudah ada rasa. Inar. Sedikit lada putih, sedikit saja. Saus tiram. Bawang putih, jahe dan bawang bombay. Cabai rawit. Kita pakai rawit merah. Udah kecil kan? Apinya segini aja. Sedikit saja. Supaya agak sedikit kental. Cukup. Lihat sendok-sendoknya tuh. Wortelnya, cabenya, bawang, semua. Nah, salah. Itu ada sendok kali di situ. Itu angus nanti. Asal. Kedengaran kali. Aja mau dienanya. Tambah air kan ya? Tambahkan air secukupnya. Digitu-gituin aja. Mau rata.
coba rasain dikit. Coba ini lah. Yang terakhir tadi apa sih ya? Cabe. Jadi masukin. Jadi masukin semua malah. Wah. Ini adalah bumbu lada hitam. Kurang spesial kan? Banyakkan air. Bukan air sama wortel. Jangan terlalu banyak lo kalau bango pahit sih. Ya. Oke, ini wijen. Jangan terlalu banyak. Aduk cuy. Bikin sebelah sini. Ya. Udah rasain. Rasanya udah pas belum? Kurang apa? Enak. Nah, biarin dulu sampai agak kering, kan nanti dia agak mengental. Enak ya? Coba nih. Rasanya pas ya? Mantap kan? Mantap kok. Kurang, kurang ini doang, paprika sama dan bawang. Bawang. Kita diamkan dulu, besarkan apinya. Kental ya? Kental. Berarti nanti kita kalau misalnya mau bikin buat kayak arisan gitu, nggak usah pakai wortel, paprika aja. Dikit aja wortelnya. Warna-warni banget ya? Nggak usah lah wortel buat asam manis. Diamkan beberapa menit. Diamkan sampai mengerti. Lada hitamnya kita nanti beli lagi tau Jo. Itu kurang lada hitam Jo. Kurang bintik-bintik. Sama beli ini. Apa Jo? Wijen. Wijen kan ada udah? Bukan, yang kecil-kecil itu apa? Oh, yang butirannya. Itu. Ilah. Kita harusnya punya hot pot ya, Jo. Bisa kali ya. Jo, rasain dulu dagingnya udah meresap belum? Orang ini tenderloin loh. Di plek itu ya. Jo, aku mau kali Jo di kantor bawa begini ya. Gak nyampe nih, cuma 10 menit kok masaknya. Dari sini dong namanya. Enggak ya. Widih. Wow. Ini jadinya. This is it, Jojo Chef, Chef Jojo is cooking.